mantap nih. Halo Sobat Wisata, ketemu lagi nih di Seputar Jogja Jalan-Jalan. Di akhir pekan ini, saya akan ajak Anda untuk memancing ikan. Ayo, siapa yang suka memancing? Bukan memancing keributan loh ya. Nah, pilihan lokasi memancing jatuh di aliran Selokan Mataram. Katanya banyak ikannya nih. Yuk kita buktikan. Kita pasang dulu nih umpan pada mata pancing dan lempar ke air. Memancing di aliran sungai menjadi pilihan saya, karena memancing di kolam sudah sangat biasa. Jadi saya pilih yang anti mainstream. Hitung-hitung kita belajar bersabar. Eits, sepertinya umpan saya dimakan nih Sobat Wisata. Dari tarikannya sih kelihatan kalau ikannya lumayan besar. Dan 1, 2, 3, dapat ikan. Ah, sepertinya keberuntungan belum berpihak nih Sobat Wisata. Yaudah yuk kita cobain lagi. Siapa tahu kali ini lebih beruntung. Kan mancing emang butuh kesabaran. Halo. Wah, lagi mancing nih. Iya dong, akhir pekan emang enaknya mancing. Cuman, tau gak aku dapetnya sandal tau gak? Nah, gak seru kan, makanya aku pengen makan ikan soalnya. Gimana? Beneran ada? Seriusan nih? Jadi aku gak perlu mancing? Di mana? Tunggu, aku lagi ada di seputaran Babarsari. Wah, deket tuh. Boleh-boleh, beneran. Apa namanya? Iwa ikan. Jadi gulai kepala ikan, iwa ikan nama restonya. Oke oke, siap-siap. Oke oke, aku akan coba cari. Siap-siap. Thank you ya informasinya nih, daripada aku mancing gak dapat-dapat, aku langsung kesana aja deh. Siap-siap. Thank you. Oke Sobat Wisata, kita sudahi mancing kali ini. Kalau diterusin, yang ada gak jadi makan ikan dan tambah stres karena gak dapat ikan. Kita cari yang pasti-pasti aja, karena yang pasti jauh lebih enak kejalaninnya. Ciela, curhat terus nih. Hold up, let me get my shuffle on. Meet the dime data, you can put your money on. Nah, Sobat Wisata, kalau tadi saya sudah mancing ikan tapi nggak dapat-dapat, sudah lapar juga. Nah, ini dia nih tempat yang direkomendasikan teman saya adalah warung makan spesial gulai kepala ikan, iwa ikan. Nah, nih, udah ada di depan saya. Seperti apa nih ikannya dimasak seperti apa? Rasanya seperti apa? Langsung saja kita cari tahu. Wah, ini mah bener banget rekomendasinya. Selain suasananya adem, tempatnya juga strategis dan mudah dijangkau. Soal menu juga beragam. Meskipun hanya menu ikan, tapi banyak banget varian masakannya dan dijamin gak menguras isi kantong. Lihat gambarnya aja udah bikin ngiler nih. Boleh. Aduh. Apa Mbak yang recommended di sini? Gulai kepala ikan. Oke, boleh satu itu gulai kepala ikan. Banyak juga ya pengunjungnya. Jadi penasaran nih. Yuk kita intip dapurnya. Ternyata menunya banyak banget nih Sobat Wisata. Nah, ini mungkin masih cukup lama. Kita mending intip cara pembuatannya, cara masaknya. Siapa tahu aku dapat resep rahasia dari sini. Let's go, kita ke dapur. Teman gitu makan di iwa ikan gitu. Ini apa ini Mas? Ini tom yam kepala ikan. Tom yam kepala ikan. Tadi saya juga pesen nih. Gitu. Mas, sedikit dong Mas ini kalau berbicara soal apa menunya gitu. Ini ikan apa yang dipakai Mas? Ini ikan kakap. Ikan kakap. Jadi memang semuanya ikan kakap ya? Iya. Ya, kalau untuk ikan utuhnya kita pakai nina. Kalau yang kepala ikan pakai kakap. Kalau ikannya sendiri ini ada yang sebat atau memang dibudidayakan sendiri Mas?
Kalau yang ini store dari Semarang, Mas. Iya. Ada nggak sih, Mas, pemilihan kenapa ikan kakap? Apakah memang teksturnya lebih enak atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kalau ikan kakap ini kan cenderung rata-rata lebih anu ya, Mas ya. Kalau nila kan agak ada bau tanah, ada amis-amisnya. Kalau ini kan enggak. Monggo dilanjutkan lagi. Oke, siap. Ya, makasih. Oke, sobat wisata, kenapa nggak dari tadi ya kita kesini pakai ala-ala mancing segala? Tapi nggak apa-apa, setidaknya kalau kita bersabar pasti ada jalannya. Dan pesanan saya pun datang. Wah, datang nih sobat wisata. Ini apa, Mas? Bule Belly. Belly. Bule Belly. Ini yang bule kepala. Bule kepala, oke. Nggak sia-sia. Kalau gitu langsung ke sini aja tadi, nggak usah panas-panasan mancing segala. Gaya sih ya ini. Bingung kan, cobain yang mana dulu. Gimana, Mas, rasanya, Mas? Waduh. Sekarang, Mas, duduk dulu, Mas. Kita ngobrol dulu. Nah, Mas, ya. Ini dari tadi saya penasaran, aku udah ke dapurnya kan tadi, nah udah, Thomas juga, nah kenapa Thomas namanya iwa ikan? Kalau bahasa Jawa, iwa kan juga ikan artinya, ya. Ini kenapa? Sebenarnya sejarah iwa ikan ini kan dari Jalan Wonosari, Mas. Ya, terus pindah ke sini baru sebulan. Terus masalah nama, nama itu kita cari yang unik dan lucu. Oh iya tuh, ini serius ya? Orang baca kan iwa ikan, iwa kan sama dengan ikan juga, Mas. Jadi cari yang agak unik dan lucu aja. Agak lucu-lucu. Nah, sebenarnya membedakan, Mas, ini banyak banget warung bule kepala ikan di Jogja gitu. Yang membedakan dengan warung lainnya apa nih, Mas? Biar orang pada datang ke sini nih gitu. Oh, ya. Kalau kita tetap menjaga kualitas rasa ya, Mas. Ya. Jadi mungkin ada resep tersendiri biar ngilangin bau amisnya, bau tanah-tanahnya. Biasanya kan rata-rata ikan ini kan bau tanah, amis kan, seperti itu. Jadi ke depan punya inovasi apa lagi? Gitu. Nah, kalau inovasi mungkin agak ke menu ya, Mas ya. Yeah. Menu mungkin akan tambah menu lain apalah nanti. Masih rahasia ya. Oke. Ya Mas harus datang ke sini gitu ya, ke iwa ikan. Oke deh, Mas. Saya cobain dulu ya. Iya, silakan, Mas. Yeah. Saya mau masak lagi hari ini. Yeah. Oke, terima kasih, Mas. Thank you ya. Sama-sama. Yeah. Ayo sobat wisata, kita cobain lagi, kita habiskan semuanya. Sobat wisata, ini enak banget. Dari sekian menu yang saya pesan, tom yum kepala ikan paling istimewa. Daging ikannya udah langsung lepas dari tulang begitu dimakan. Kuah gulainya gurih dan kuah tom yumnya segar pedas gitu, mantap deh. Sobat wisata, ini enak banget. Gak percuma saya datang ke sini. Kenapa? Karena memang rasa dari gulai kepala ikannya ini sendiri memang enak, gurih. Ikannya gak berasa bau amis dan bau tanah sekalipun. Nah, yang ini nih, yang tom yum nih, tom yum yang ini. Ini recommended banget buat kamu cobain karena ini benar-benar enak. Apalagi kalau kamu suka pedas, wah mantap nih. Terus ada juga gulai belly, perut ikannya ini juga enak banget nih. Aduh, terbayar deh. Hasil menunggu saya mancing gak dapet-dapet, akhirnya saya bisa menikmati makanan seenak ini. Dan belum habis, saya habisin dulu ya. Aduh, ini mah enak banget. Tapi, tiba-tiba ngantuk nih sobat wisata. Merem dulu boleh kali ya, ntar dilanjut lagi deh makannya. Oh my god, seriusan? Yes. Aduh, enak banget soalnya, Mbak. Saya capek banget dan ini enak banget makanannya. Tapi ini masih sisa, boleh dibungkus nggak? Boleh. Boleh ya? Ini aja dibungkus.
Nah, sobat wisata penasaran kan? Pengen mencoba nikmatnya gulai kepala ikan di sini, makanya langsung saja datang ke warung spesial gulai kepala ikan Iwa Ikan, tepatnya ada di Jalan Wahid Hasyim nomor 36E. Atau bisa search di Instagram @iwaikan_resto, atau juga bisa di aplikasi kuliner berbasis online. Nah, langsung saja datang ke Iwa Ikan Resto, ada di Jalan Wahid Hasyim. Nah, lantas, kembali lagi langkah saya akan menuju sobat wisata. Ikuti Seputar Jogja Jalan-Jalan pekan depan.